Isu yang dibangkitkan oleh Jelutong, makluman daripada pejabat yang amat berhormat Menteri Besar Kelantan bahawa Jabatan Audit Negara telah menghantar email bertarikh 25 Januari 2023. Isu yang sama, telah berpuas hati dengan tindakan telah diambil oleh Akademi Yakin Sdn Bhd dan isu audit berkenaan telah berstatus selesai hijau. Segala operasi pelombongan di bawah AYSB adalah melibatkan perjanjian dengan syarikat dan segala kos adalah ditanggung oleh syarikat sepenuhnya dan tidak melibatkan dana AYSB apatah lagi dana awam. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Menteri. Timbalan Speaker, isu peraturan. Memenangkan Timbalan Speaker yang juga sama mempenguruskan mesyuarat. Saya peraturan mesyuarat yang mana satu? 36-6 dan juga 36-12. Kemarin Yang Berhormat Bacok, Yang Berhormat Keteri menyatakan bahawa saya mengelirukan Dewan dengan membahaskan isu syarikat AYSB yang melombong emas di Kelantan. Kebetulan aktiviti syarikat itu adalah salah satu perkara yang telah dilaporkan oleh audit negara dan memang mempunyai relevannya, kaitannya dengan undang-undang yang dibahaskan. Jadi untuk makluman Timbalan Speaker, saya mengambil maklum jawapan daripada Bacok dan ini menunjukkan bahawa kemarin ada pihak-pihak di sebelah sana yang sengaja ingin melarang saya daripada meneruskan dengan perbahasan. So saya mohon Timbalan Speaker mengambil perhatian dan kalau boleh menegur ahli-ahli parlimen di sebelah sana termasuk Bacok dan juga Keterih yang melenting dan hanya menaikkan meninggikan suara tanpa apa-apa hal. Saya ambil maklum. Timbalan Speaker, Timbalan Speaker sikit saja. Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk sambung menjawab Puan masa Pertua. Tinggal 7 minit sahaja. Saya dapati pemimpin DAP juga ada memohon tanah di Kelantan. Beratus hekar. Sila duduk. Pendang. Jadi yang ini mungkin dari luar pengetahuan Jelutong. Yang Berhormat Pendang. Dia tak tahu yang ni. Yang Berhormat Pendang, sila duduk. Timbalan Speaker, saya tak membangkitkan isu peraturan. Tapi jangan buat tuduhan. Ya, sila duduk. Siapa dia? Saya tak tuduh ada, betul. Siapa yang ambil tanah? Yang Berhormat Pendang. Pemimpin. Yang Berhormat Pendang, kalau perlu cari tanpa sebab di luar kebenaran, saya akan banyak tak tahu Yang ni. Berhormat Pendang untuk keluar. Dia ini sangkaan jahat, Timbalan Speaker. Tak boleh bangun bantai saja. Siapa dia? Nyatakan. Siapa yang meminta tanah di Kelantan? Tak dah dapat pun saya akan senaraikan. Siapa dia? Siapa dia? Nyatakan. Saya cabar. Kalau berani nyatakan nama sekarang. Saya akan senaraikan. Dah. Pendang kalau berani saya cabar sekarang nyatakan nama dia. Kalau berani. Tuduhan. Jangan buat sangka buruk. Siapa dia? Ali Yang Berhormat. Ali Yang Berhormat jangan cuba buat tuduhan dalam dewan tanpa. Ya, Timbalan Speaker, kalau berani Pendang nyatakanlah siapa dia? Kita henti. Tak mohon Pendang nyatakan nama dia. Siapa? Nanti suruh Pendang. Okey. Saya rasa jangan buat tuduhan dalam dewan. Mula-mula peraturan Timbalan Speaker. Patut nyatakan namalah. Siapa dia? Kalau Pendang saya cabar Pendang. Itu sangkaan jahat. Siapa dia pemimpin DAP yang minta tanah di Kelantan? Jika tak namakan mesti tak. Siapa dia pemimpin DAP yang minta tanah di Kelantan? Siapa dia? Bagi tahu nama di dewan. Nama Timbalan Speaker, jangan siapa? Benarkan Pendang lari. Janganlah diskriminate. Siapa dia? Melibatkan pemimpin kamu. Siapa kamu pemimpin DAP yang minta tanah di Kelantan? Pendang, saya cabar. Bagi tahu nama sekarang. Bukan ya, cakap minta dah dapat pun. Siapa dia? Bagi tahu nama. Pendang. Tak Pendang, sebutkan nama aja. Kalau berani sebutkan nama. Kalau berani sebut nama. Kamu tak ada bukti. Kamu berbohong dalam. Siapa dia? Jangan berbohong Pendang. Tali baliklah. Timbalan Speaker, Timbalan Speaker. Sangkaan jahat. Kalau ini sangkaan jahat. Perlu tali balik. Ini amalan yang tak baik. Siapa dia? Pendang. Ali Yang Berhormat buat usulah terhadap Yang Berhormat. Minta maaf Timbalan Speaker, saya betul-betul minta maaf dengan takzimnya. Saya minta dia tarik balik kenyataan itu. Timbalan Speaker. Dia tak tepat namakan mesti tarik balik. Jangan benarkan Pendang. Saya akan jawab dalam usul. Yang Berhormat boleh buat usul dan suruh Yang Berhormat Pendang untuk jawab dalam usul. Saya minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk teruskan jawapan 4 minit saja. Timbalan Speaker. Tak boleh buat usul. Dia kena tarik balik. Tadi ada arau tuduh DAP nak tutup kemas. Sekarang yang pula Berhormat, Pendang yang pula Berhormat, tuduh yang kita diberikan, macam tu. Mereka perlu tarik balik. Yang Berhormat boleh buat usul supaya Yang Berhormat lain untuk buat penjelasan.
Yang Berhormat Timbalan Menteri, sila teruskan. Berhormat Puan Speaker, saya terpaksa jawab sedikit kepada Pendang. Satu di antara polisi DAP dari mula-mula, saya masuk ahli tahun 90-an, ialah tidak dibenarkan memohon atau mendapat tanah kerajaan satu inci pun. Bukan saja saya sebagai ahli, isteri saya dan anak saya, anak-anak saya pun tidak dibenarkan. Dan this is the principle we hold very, very strong to our heart. Mustahil ada pemimpin DAP yang memohon mendapat tanah. Saya rasa Pendang seorang bekas Timbalan Menteri, you know, allegasi sedemikian tak berapa baiklah. Kerana ini mencemar semua ahli parlimen DAP. Saya harap Yang Berhormat yang lain, bila membuat temuan-temuan sedemikian, ada asas, jangan buat sedemikian di parlimen. Yang Berhormat, saya terus ke dua hal. Yang Berhormat Timbalan Menteri, yang saya tahu di bawah undang-undang Kelantan, hanya orang Kelantan boleh memiliki tanah. Jadi apa yang Pendang kata itu saya rasa memang salah. Yang Berhormat Menteri, kalau betul lulus, kalau betul lulus itu siap kerajaan, mana yang lulus? Ahli Yang Berhormat, sekarang waktu untuk Timbalan Menteri untuk menjawab. Tinggal 2 minit saja. Kerajaan mana yang luluskan dapat tanah tu Pendang di Kelantan tu? Kerajaan mana yang luluskan tu? Terima kasih. Tapi saya tidak memberi kebenaran untuk Ahli Yang Berhormat lain ya, untuk berucap. Tapi syarikat boleh. Jadi tak betul lah kata pemimpin DAP yang mohon sebab syarikat tu lain. Maknanya you know Pendang, ada perbezaan. Tolonglah Pendang. Berbohong tak? Benda ni asas lah. Ahli parlimen you patut. Ahli Yang Berhormat. Yang Berhormat Timbalan Menteri sudah habis menjawabkah? Mau teruskan? Baru mula. Timbalan Speaker, saya dengar perkataan beruas dikeluarkan tadi oleh Pendang. Saya tanya, Pendang keluarkan kataan beruas. Beras kalau beras pula. Beruas kakut, mana tahu kokok dia tahu. Sebab masa tu Datuk Usama Musa yang bersama dengan kamu sekarang jadi exco kanan. Ini lagi tuduhan. Ini lagi tuduhan tak berasas. Kamu pun tuduh Ni Amar kemarin, Pak. Lagi tak tuduh tak berasas. Kamu sebut Ni Amar. Timbalan speaker Kelantan semalam kamu sebut ya, nama tuduhan. Oh, kamu buat apa? Kami tak boleh. Apa Yang Berhormat Pendang, kalau berdiri lagi saya akan arahkan Yang Berhormat Pendang keluar rehat 3 hari. Yang Berhormat Timbalan Menteri, sila teruskan masa tinggal 1 minit sahaja.